Mazmur pasal 31 ayat 1-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmulah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang.